Netizen di Indonesia tentu kenal dengan Rafe 8 Gempita 8x8. Inilah keluarga Rampur atau Panser, berpenggerak 8 roda yang menjadi kebanggaan angkatan bersenjata Malaysia. Dan ada kabar terbaru terkait debut Rafe 8 Gempita, di mana pada ajang Defense Services Asia 2022 pada akhir Maret lalu, telah diperlihatkan varia terbaru dari Gempita, yakni AMC Armored Mortar Carrier alias varian pembawa mortir. Dikutip dari Jens.com, 13 April 2022, perusahaan Malaysia DevTech memamerkan prototipe varian kendaraan lapis baja pembawa mortir lapis baja V8 Gempita 8x8. Gempita varian AMC ini dilengkapi dengan mortir mekatronik kaliber 120 mm dan senapan mesin FN Mach kaliber 7,62 mm untuk proteksi. Pihak DevTech mengatakan bahwa Gempita AMC telah menjalani pengujian ekstensif, termasuk evaluasi senjata, dan rencananya akan resmi dioperasikan Angkatan Darat Malaysia pada akhir 2022. AV8 Gempita 8x8 varian AMC memiliki rasio kekuatan terhadap berat 18.702 HP/ton per berat tempur dan menggabungkan sistem perlindungan nuklir, biologi, dan kimia, NBC. Rampur ini menurut spesifikasi memiliki bobot tempur mencapai 29,2 ton. Gempita varian AMC mengusung standar proteksi balistik NATO, STANAG 4569 level 2 dan perlindungan ranjau di STANAG 4569 level 3A dan 2B. Untuk perlindungan awaknya, Rampur ini juga dilengkapi dengan kursi anti ranjau dan mampu mempertahankan kecepatan 30 km per jam hingga jarak 50 km dengan kondisi ban kempes. AV8 Gempita 8x8 varian AMC dibekali dengan sistem komunikasi Very High Frequency Radio, High Frequency Radio dan Intercom System. Tentang mortir yang dipasang, termasuk mortir dengan kaliber besar 120 mm yang berbobot 1.700 kg. Jenis mortir ini memiliki jangkauan efektif 8,5 km dan 15 km dengan bantuan roket. Sistem yang berjalan, ada 5 munisi siap pakai dan 56 munisi dalam penyimpanan. Mortir dikendalikan lewat sistem mekatronik, namun dapat dioperasikan secara manual bila terjadi masalah pada kelistrikan. AV8 Gempita 8x8 menggunakan mesin diesel Deutz BFM 2015 Euro 3. Jenis mesin yang juga digunakan pada Rampur Amfibi BTR 4M Korps Marinir TNI AL. Mesin Deutz menawarkan daya mencapai 550 HP. Dan untuk akselerasinya, AV8 Gempita mampu digeber di jalan raya hingga kecepatan 100 km per jam. AV8 Gempita juga menyandang kodrat sebagai Rampur Amfibi, pada bagian belakang sudah melekat 2 propeller water jet sampai bilge pump untuk membuang air yang masuk kendaraan. Pengemudi dapat menyalakan pompa langsung dari kokpit. Untuk kecepatan mengarung di air mencapai 8 km per jam. Dengan fuel tank, Gempita dapat menjelajah sampai 700 km. DevTech Malaysia sudah mendapat lisensi untuk memproduksi AV8 Gempita 8x8 dari FNSS Safunma System Leri, manufaktur persenjataan dari Turki, yang juga menggawangi kelahiran medium tank Harimau bersama PT Pindad.